Halo guys, assalamualaikum. Hari ini ceritanya saya mau makan tutut laut. Nah, tutut laut ini aku dapat beli dari pasar tradisional yang ada di daerah Bahrain, yaitu pasar Hid or Fish Market. Nah, ini rasanya itu sama aja kayak tutut atau keracak kalau bahasa Jawanya ya. Cuma bentuknya aja yang beda, nggak halus kayak keong kita yang di Indonesia gitu ya, atau keong rawa atau tutut rawa, atau kalau bahasa Jawa kalau daerah aku namanya keracak namanya. Dulu waktu aku kecil suka nyari sama temen-temen. Lalu biasanya kita masak pakai bumbu kuning, terus pakai kelapa juga, terus di belakangnya itu kita ketrikin daerah buntutnya itu ya. Cuma kalau di sini orang sini biasanya nggak usah diketrekin katanya, soalnya kan keras ya. Jadi kita makannya pakai tusuk gigi. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. You want? Come. Nah ini cara masaknya sama aja kayak cara masak tutut kita yang di Indonesia. Jadi pertama direbus dulu sampai empuk, sampai bisa kita cobain dagingnya itu empuk, bisa diambil. Lalu dibuang airnya, terus kita baru masak lagi yang kedua kali sama tumisan bumbu kuning. Nah ini sebenarnya tadi banyak kuahnya. Satu panci penuh airnya. Cuma aku buang karena kan yang dimakan kan ininya aja. Terus aku taruh di nampan kayak gini, jadinya aku sisihin airnya, aku ambil tututnya aja. Sedikit berbeda rasanya. Kayaknya ini lebih kenyal ya, lebih kenyal gitu teksturnya. Ini yang susah, ini kalau yang tutupnya masih ada itu suka susah kalau pakai tusuk gigi. Kalau kita kan di Indonesia biasanya kita cucurup gitu ya, kita cucurup aja itu udah keluar gitu. Cuma di sini aku Mami, I'm not speak anything. Oke, no problem. Oke, thank you Mama. You want to eat with me? Agak susah kalau masih ada ininya, tutupnya. Bisa aja sih di sini aku ketrekin, cuma kayaknya gimana gitu ya. Males sekarang mah. Karena kan ngurusin anak, ngurusin suami. Jadi gerak cepat aja. Dan lagi orang sini katanya kalau masak ini nggak usah diketrekin sih. Langsung direbus aja sampai empuk. Lumayan lama ini rebusnya. Biar mudah keluar kulit itunya tuh tutupnya. Kayak ininya. Mudah supaya bisa kecutik keluar. Kalau kita biasa masak di Indonesia pakai itu ya, pakai kelapa juga. Nah, ini aku sengaja nggak pakai santan. Biar light aja gitu makannya. Emang asli rasanya persis banget kayak tutut kita yang di sana. Rasanya juga bumbu-bumbunya aku semuanya sama kayak resep yang di Indo. Bumbunya itu bawang merah, bawang putih. Aku kasih kencur sedikit. Terus pakai kunyit. Pakai kunyit fresh. Nah, di sini emang sebenarnya jarang sih kunyit fresh itu. Cuma aku nyetok bawa dari Indonesia. Taruh di freezer untuk nanti masak gitu. Jadi rasanya asli banget kayak masakan kita yang di Indonesia. Ingat dulu suka jajan tutut juga kalau di bulan puasa. Habis buka puasa sambil nungguin traweh itu kita jajan. Jajan tutut, jajan apa tuh? Ijoan. Ijoan itu kijing kalau daerah kita. Atau kerang hijau itu.
Ada yang mau? Aku ambil bagian dagingnya aja yang di depan. Bagian buntutnya aku nggak berani. Emang dari dulu nggak suka bagian buntutnya. Walaupun udah bersih. Oh, sebenarnya panjang kayak gini, cuma aku makan yang bagian atasnya aja. Kalau di Indonesia kita suka nyari juga, terus suka ada tuh ya di rawa-rawa di bawah padi itu, kalau padinya belum terlalu tinggi suka banyak tututnya. Bukan keong ya, keong beda lagi. Kalau keong kan agak besar, terus kalau kata orang kita mah, cara kita katanya haram kalau keong untuk orang muslim. Cuma ya wallahu alam, aku nggak terlalu tahu juga sih hadisnya. Cuma katanya kalau yang tutut itu boleh dimakan karena kecil. Suka nyari, terus kita ketrekin rame-rame bareng temen, terus kita masak rame-rame juga, makan rame-rame, masya Allah. Makanya aku suka banget di sini ngeliat kayak gini, ngeliat tutut ini di pasar itu, jadi penasaran. Taunya pas dicobain itu emang bener rasanya kayak tutut kita yang di Indonesia. Bukan rasanya aja yang suka, jadi ngingetin juga ke masa kecil dulu, masa lalu. Bahagia banget makan tutut. Coba kalau rame-rame ya makannya. Tutupnya agak susah ini tariknya. Kurang tajam ininya. Missy, do you want some? Yeah. Akses dulu kamera sini ya. Say hello. Ini aku makanya mau ditemenin Missy. Dia juga doyan. Nggak tahu nurunin ibunya kali ya, lihat mamahnya suka makan ini. Jadi dia suka juga. Tapi ini emang bagus banget sih nutrisinya. High nutrition banget. Ini sayang, makan tutut. Bapaknya yang orang sini, malah dia yang gak doyan. Yang asli orang sini gak pernah makan, tapi ada juga yang orang Bahrain emang makan ini. Makanya mereka jual di pasar, karena kan berarti ada yang beli. Tapi masya Allah enak banget, enak. Enak kah sayang? Enak ya? Yusuf suka? Ya. Mau lagi? Iya. Ini ya, there is door mama. There is door, so we cannot take it. It's so hard. Yusif, suapan spesial buat Yusif. Ngam. Yummy. It's very good for your health. This one high nutrition. Kadang ada yang bisa dibuka, kadang susah juga. Sebenarnya ini udah gampang semua cara bukanya. Cuma kan aku tekan pakai ini, jadi makin susah gitu. Kalau dicucup rem udah gampang banget. Sayang di belakangnya aku nggak potongin kan, nggak diketrekin, jadi nggak ada hawa, nggak ada sirkulasi udara ya, supaya bisa dicucup gitu, bisa ditarik keluar. Airnya juga enak. Ini rasanya khas banget kayak
masakan di Indonesia. Bau kencur sama bau kunyitnya itu kerasa banget. Mau? You like sayang? Special for you, Sif. Next time aku mau sharing juga bagaimana cara masaknya. Sebenarnya sama aja, cuma aku pengen tunjukin aja kalau yang di sini gitu cara masak tutut. Sama aja direbus 2 kali gitu. Cuma bedanya di sini nggak diketrek. Oke guys, gini aja video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan menghibur di waktu luang kalian. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Makasih, bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Di video kami. Di video. Di video. Lihat clear. Kami. Kami. Selanjutnya. Bye bye. Bye bye.